Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama mengunjungi Kilang Pertamina Internasional KPI Unit Cilacap pada Senin 18 Oktober 2021. Didampingi Direktur Utama PT KPI Joko Priyono, Basuki Cahaya Purnama menyambangi area tangki 39 dan menyapa perwira Kilang Langit Biru Cilacap KLBC, Kilang Ramah Lingkungan yang memproduksi BBM RON 92 Euro 4. Basuki Cahaya Purnama berharap dari KLBC ini nantinya akan lahir lagi inovasi produk-produk terbaik selain produk andalan Pertamax Turbo. Selanjutnya, rombongan menuju area kilang Parasilin sebagai unit yang memproduksi NBM dan petrokimia. Basuki Cahaya Purnama juga meninjau area pantau kilang melalui ruang CCTV dan mengunjungi gedung HSSE Demo Room, sebuah tempat yang dibuat sebagai bentuk komitmen tinggi PT KPI Unit Cilacap terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerja, mitra kerja maupun kontraktor yang bekerja di area kilang. Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Persero ini berdiskusi bersama seluruh perwira PT KPI Unit Cilacap di gedung Patra Graha.